Hai guys, balik lagi sama gue, Kronegi. Oke, sekarang gue lagi nyobain game baru yang judulnya adalah Project Stars. Dan game ini tuh cukup yang pengen banget gue coba. Model gamenya game Survivor dan ini masih game baru juga. Dan ini juga masih beta, alpha apa beta, pokoknya tadi di awal ada tulisannya gitu mesti. Masih lebih ke early access lah gitu. Tadi ada tulisan kalau kemungkinan bakal ada crash juga atau nge-lagging atau segala macam, pokoknya masih banyak gitu. Dan ini dari dulu gue pengen banget nyari game yang model kayak gini untuk di mobile. Di PC kan udah banyak ya game survival ini. Ada pilihannya, kita bisa cowok atau cewek, dan pasti cewek. Gue ada mecha human. Ini gimana? Gini nih om. Oh, digeser. Oh gini, mantap juga, keren juga. Gua mecha human aja, mecha human. Kita ke robot aja. Skin color, face, eyebrow tuh kayaknya nggak usah dari ganti lah. Toh juga masih alpha juga kan, jadi kayaknya fix gini aja dulu untuk dress, bisa diganti. Atau cuma tampilan doang. Astronot sekali. Lah kalau gue pakainya ketutup begini, apa kelihatannya gue? Headdress. Lander apa? Oh, potnya. Ini aja kali mungkin. Kita buka. Wow. Planetnya banyak sekali kawan. Ini ada orang ini 33. Ini apa? Bumi kali ya. Oh, ini server. Oke. Okay. Yang sepian di Bri. Zoom in the planet. Oke. Okay. Terus kita bisa turunnya di mana gitu? Mantap. Oke. Okay. Wah, cutscene-nya. Oh, kita nge-warp ya ceritanya. Oh, enggak. Loading berarti loading. Terus kagak ada bar-nya gitu soalnya. Gua pikir nge-lag. Kita sampai. Kita jalan. Wow, nice angle. Ini belum ada yang gue pencet loh dari tadi. Oh, ini potnya. Tadi gue belinya kayaknya yang lebih bundar deh model, bukan yang gini. Ini karena cutscene kali ya, jadi ya lo bisa untuk yang bagus, yang sesuai dengan yang kita pilih gitu. Atau memang ya begini aja gitu, biar nggak ribet. Terus landing procedure in progress. Oke. Kita ke oke. Manual landing. Astaga dragon. Kita landingnya sendiri kita bisa jalanin gitu. Tapi keren sih ini. Lebih kayak apa ya? Kayak apa? Subnautica tuh. Kalau yang tahu. Wow. Ada dragon. Maybe. Wah, keren ini kayaknya. Ah, fix ini game kalau keluar gua mainin sih. Gua lanjutin. Sayang ini masih alpha aja. Sumpah ini cutscene-nya panjang sekali. Oke, kita sampai. Oke, kita buka apa nih? Telepon. Kita punya HP dalam HP. Hah? Ini skill kah? Now let's enable the tech research. Ini. This is Sonic Tool, a magic tool made by scientists for astronaut to explore aliens planet. It's portable use it to mine various ores or to collect types of wood. Track. Biar gua tahu ada di mana. Now use Sonic Tools. Oh. Wah, ini kenapa di bawah, di kiri bawah banget gini?
Kita sedot kah? Sedot. Kayak apa ya? Gue pernah inget deh yang kita ini kita ambil-ambilin sip. Sip back. Itu ada ayam sebelah gue. Ini apa nih? Oh, stone. Gini ayam. Bisa disedot kah? Bisa-bisa. Tapi lama sekali. Dia bisa nyerang kita. Oh iya, dia bisa nyerang kita nih ayam. Oke. Oh, untung infinite. Kalau kagak infinite, kacau. Sedot dia, kawan. Dikit lagi. Siap, mantap. Iseng banget iseng, tapi dapat ini, dapat sesuatu yang baru. Padahal belum waktunya, tapi gue udah ambil. Building knowledge, continue. Sip. Wow, that's great. Kita bisa bikin tangga. Kita bisa bikin bedrock. Alas, ini kali maksudnya. Tap here to building mode. Okay. Wah, ini kayak ini ya. Dulu gue main apa, Life After. Ini kayak begini anjir, sumpah. Kita bikin bedrock. Do you remember? Choose style. Kita pilih. Oh, gitu bedrock. Iya, alas berarti. Gimana? Gue mau putar nah. Dua jam tiga empat sip. Apaan tadi tuh ya? Ada sesuatu yang gue hilangkan. Oh, sembilan bikinnya. Oke, ternyata semuanya kita bikinnya panjang. Kita bikin lah. Tidak bisa kawan. Oh, sini. Oh, sini bisa. Kita bikinnya yang ini aja, warnanya meriah. Well, kalau menurut gua pintu di sana berarti gua setaran sini aja kali ya. Sini nggak bisa. Sini nggak bisa. Oh, itu tadi terlalu keluar ya. Nah, sini aja. Sini. Sini aja deh. Sini. Nah. Apa nih? Pencet. Gak mau kepencet. Select resource needed to be tracked here. Resource wood. Oh, oke. Okay. Jadi kita bisa nge-tracking material yang kita pengenin. Sampai daging aja kita bisa mencari anjir. Mantap. Terus kita mencari wood. Seton. Oh, ini berarti ini ya, senjatanya tuh lebih ke kayak apa? Sound wave gitu. Jadi ini apa nih? Analyzing. Chopper ore. Oh, oke. Okay. Lumayan lah. Pohon. Ini kudu digeser nih ininya, tombol ininya jalannya. Di pinggir kiri bawah banget gini sih. Pohon. Oh, dia kalau lari nggak bisa. Kalau lari tuh kita harus begini. Tuh, kanan kiri nggak bisa. Jadi kalau mau yang jalannya nyerong tuh harus jalan begini. Oke, sip. Gue pikir ngebug. Weapon table. Kita bikin senjata. Mantap. Meja senjata. Sekitar jangan. Apaan tuh? Kaget gue. Open gulungmu chest. Equip. Practice pistol. Oke. Kita tembak. Dor. Oke. Lumayan gede damage-nya. Siap, mantap. Kita reload. Nih, jangan bilang ada senjata melee juga nih ntar. Gulumu chest tuh di. Find gulumu chest. Tadi mana tuh chest? Oh, chestnya deket, ya ampun. Oh, ini chestnya, ya ampun. Gue udah lihat tadi, gue pikir bukan chest itu. Sumpah deh. Ini dikit lagi. Oke, sip. Iya, ini tadi gue lihat. Gue pikir ini bukan gulumu chest. Sumpah deh. Ini open. Oke, oh gitu. Ya ampun. Oke, kita ada equipment baru. Berarti ada segini juga ya. Ada armor, ada kostum.
Mau gue ganti kontrol customize. Nah, ini. Wah, dia ngebug. Kok enggak? Ya ampun, masih masih ini banget sih. Masih beta banget jadinya. Susah ini ngeliatnya. Seru sih ini, tapi kalau beneran udah kebuka ya, gue sih menunggu kebuka. Nunggu game ini full rilis. Fix sih. Bakal gue mainin. Kayak sampai di sini aja dulu untuk gameplay si Project Stars. Gue sampai lupa nama gamenya apaan. Kayaknya untuk game ini sampai di sini dulu. Nanti gue bakal lanjutin kalau misalnya game ini udah keluar, gue bikin seriesnya si Project Stars ini. Jadi like, comment, subscribe video, subscribe belum subscribe, jangan lupa follow situin pada gue, nanti tinggal terdeskripsi seperti biasa, dan jangan lupa pencet si loncengnya juga biar kalian tahu ada video baru dari gue. See you guys next time, bye bye.